happy guys. Kali ini kita akan membuat menu yang belum pernah ada, yaitu bakwan petai. Wow. Buat penggemar petai, rasanya lebih enak dari bakwan jagung. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka. Enak banget guys. Bakwannya gurih, petainya berasa. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Petai 2 batang. Bawang merah 3 siung. Bawang putih 2 siung. Cabai merah 3 buah. Telur ayam 1 buah, daun bawang 1 batang, ketumbar setengah sendok teh, tepung terigu 80 gram atau 7 sendok makan, tepung beras 40 gram atau 4 sendok makan, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada setengah sendok teh, air 150 ml, minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Cara membuatnya. Petai dibelah tengah, lalu dipotong 2. Bawang merah, bawang putih, dan ketumbar ditumbuk halus atau di blender. Cabai merah diiris tipis-tipis. Daun bawang diiris tipis-tipis. Campurkan tepung terigu, tepung beras, kaldu ayam, gula, garam, dan lada, dan aduk jadi satu sampai merata. Campurkan telur dan air, lalu aduk sampai merata. Campurkan bawang merah dan bawang putih halus, dan aduk sampai merata. Campurkan cabai dan daun bawang, lalu aduk sampai merata. Cara menggorengnya. Panaskan minyak. Gunakan api kecil supaya tidak cepat hangus. Campurkan 1 sendok kuah campuran tepung dengan 1 sendok makan petai. Masukkan ke minyak secara hati-hati, lalu dilebarkan ke samping supaya bentuknya bulat dan melebar. Goreng bakwan petai sampai menguning. Balik sebentar agar sisi lainnya sampai menguning. Tiriskan minyaknya. Satu resep ini bisa menjadi 7 buah bakwan petai. Bakwan petai siap untuk dihidangkan. Benar-benar beda. Endes guys. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi.
bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman penggemar petai. Nantikan video-video Happy Days selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.